Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaika ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-14 dari surah Ali Imran. Ayat yang ke-14 dari surah Ali Imran yaitu yang menerangkan tentang nikmat-nikmat dunia, nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia ini. Allah sebutkan di sini 6 nikmat besar yang diberikan kepada manusia di dunia ini. Nah, di penghujung ayat pula Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya ada lagi nikmat yang lebih besar berbanding nikmat yang diberikan di dunia ini, yaitu nikmat di akhirat kelak. Sebab nikmat di dunia meskipun banyak, meskipun berbagai macam bentuknya, sifatnya sementara. Pada akhirnya akan berkesudahan. Kalau tidak manusia yang meninggalkan nikmat dunia itu, nikmat dunia itu yang meninggalkan manusia. Satu di antara dua. Kalau manusia meninggalkan nikmat dunia, bermakna manusia itu mati. Kemudian nikmat dunia pun ditinggalkan kepada ahli waris. Atau nikmat dunia itu yang meninggalkannya, bangkrut dia dalam hidup. Sebelumnya punya rumah, sekarang rumah tidak punya lagi. Maka sifat nikmat dunia itu sementara saja. Adapun nikmat akhirat adalah nikmat yang kekal abadi. Nah, kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya pula adalah ayat yang sebelumnya diterangkan bahwasanya ada nikmat-nikmat dunia yang diberikan kepada orang-orang kafir. Tetapi nikmat-nikmat tersebut tidak mendatangkan manfaat bagi orang-orang kafir. Meskipun mereka punya harta benda banyak, anak-anak mereka ramai, tetapi tidaklah bermanfaat bagi mereka sebab tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah, dari murka Allah. Di dunia tidak, di akhirat tidak. Kemudian Allah terangkan pula bahwasanya, karena kalau disebut ada orang-orang kafir, ada pula orang-orang beriman. Nah, bagi orang-orang beriman pula, harta benda mereka dan anak-anak mereka bermanfaat bagi mereka. Apa sebab? Sebab harta benda itu yang akan membuat mereka lebih banyak berbuat baik. Dengan harta benda tersebut, mereka akan berjuang di jalan Allah, mereka akan bersedekah, bahkan mereka akan infakkan harta untuk fi sabilillah,
untuk membiayai perang, maka mendatangkan kebaikan bagi mereka. Meskipun pada akhirnya harta benda itu semua mereka berikan. Karena sebenarnya yang mereka kejar di dalam hidup di dunia ini bukan harta benda itu. Harta benda itu bagi mereka adalah sebagai sarana saja. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan kesenangan akhirat. Maka nanti setelah ayat ini pula diterangkan pula tentang nikmat-nikmat akhirat. Nah, sekarang ini adalah nikmat-nikmat dunia. Orang-orang kafir mengejar nikmat-nikmat dunia, tetapi orang-orang beriman mengejar nikmat-nikmat akhirat. Kalaupun mereka mendapatkan nikmat dunia itu hanyalah sebagai sarana untuk mendapatkan nikmat akhirat. Nah, inilah kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Maka orang-orang beriman tidak sedikit pun merasa rugi untuk mempertaruhkan semua yang mereka miliki demi membuktikan keimanan mereka kepada Allah, meskipun pada akhirnya mereka terjun ke medan perang, bahkan bukan hanya harta, nyawa sekalipun. Nah, dengan membuktikan keimanan, maka Allah pun bersama mereka. Allah bersama mereka di dunia ini, dimenangkan dalam perang. Dan Allah bersama dengan mereka pula, kalaupun tak dimenangkan dalam perang, kemudian mereka mati syahid, Allah pun juga tetap bersama mereka. Di dalam kubur mereka diberi rezeki yang tidak ada henti-henti. Kemudian di akhirat pula nanti dimasukkan ke dalam syurga. Nah, ini ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatir al muqantarah min al dhahab wal fiddah wal khayl al musawwama wal an'am wal harth dhalika mata'ul hayat ad dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah berfirman, zuyyina lin-nas, dihiaskan bagi manusia. Apa yang dihiaskan? Hubbus syahawat, kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan? Diterangkan yang diinginkan itu adalah minan nisa, yaitu dari wanita-wanita. Maksudnya di sini adalah suami menginginkan istri-istri. Kalau istri pula menginginkan suami-suami. Wal banin, dan juga dihiaskan bagi manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu dari kalangan anak-anak yang dikaruniakan kepada mereka adalah juga yang dicintai. Wal qanatiril muqantara, dan harta benda yang banyak juga dicintai. Kemudian Allah terangkan dari jenis apa? Minaz zahabi wal fiddah, dari jenis emas dan perak. Apalagi yang dicintai? Wal khailil musawwamah, dan kuda tunggangan yang memiliki tanda. Ini adalah kendaraan. Wal an'am, dan binatang ternak. Wal harf, dan juga kebun atau sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah dia kesenangan hidup dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang baik. Tempat kembali yang baik adalah syurga, yang di dalamnya ada nikmat-nikmat yang lebih besar lagi. Kita ulang sekali lagi dari awal ayat. Dihiaskan bagi manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu berupa wanita-wanita dan anak-anak dan harta benda yang banyak dari jenis emas dan perak dan kuda tunggangan yang bertanda. Nanti kita akan terangkan apa makna bertanda. Dan binatang ternak dan juga kebun atau sawah ladang. Demikian itu adalah
atau semua itu adalah kesenangan hidup dunia, dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang baik. Jadi ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang perkara-perkara yang dicintai oleh manusia, yaitu ada enam perkara, yaitu wanita-wanita, itu bagi laki-laki, laki-laki bagi wanita. Kalau Allah sebut satu saja, maka sebenarnya yang satu lagi juga mesti difahami, yaitu kalau Allah sebut kecintaan kepada wanita-wanita, maka yang satu lagi kecintaan kepada laki-laki oleh wanita-wanita, nah sudah termasuk sekali. Ini disebut sebagai mafhum mukhalafah, yaitu pemahaman yang sebaliknya. Yang pertama yang sangat dicintai oleh manusia adalah wanita-wanita, kemudian anak-anak, kemudian harta benda yang banyak dari jenis emas dan perak, kemudian yang keempat adalah kuda tunggangan atau kendaraan, kemudian binatang ternak, kemudian yang keenam adalah kebun atau sawah ladang. Setelah Allah menerangkan tentang enam nikmat besar di dunia ini, Allah menjelaskan lagi sebenarnya ada lagi nikmat yang lebih besar, tetapi tidak di dunia ini, yaitu di akhirat nanti. Maka hendaklah kamu wahai orang-orang beriman, jangan tertipu seperti tertipunya orang-orang kafir. Mereka habiskan masa semuanya hanya untuk mendapatkan nikmat-nikmat dunia, kemudian mereka lupa ada nikmat yang besar di akhirat. Nikmat yang besar di akhirat adalah syurga, karena di dalamnya ada apa saja yang kamu inginkan wahai orang-orang beriman. Jadi ayat ini adalah ayat peringatan pada orang-orang beriman dengan bentuk penyampaian pengkhabaran tentang nikmat-nikmat dunia. Jadi bentuk penyampaiannya pengkhabaran tentang nikmat-nikmat dunia, tetapi di dalamnya peringatan supaya jangan terpedaya dengan nikmat-nikmat dunia itu, sebab di sana ada nikmat akhirat yang kekal dan abadi. Nah, inilah ayat yang akan kita bahas dalam kesempatan ini insyaAllah. Kita akan teruskan kepada tafsir. Tafsir yaitu penjelasan yang lebih panjang, yang lebih terperinci dari ayat ini, dan kita akan lihat melalui kata per kata sehingga kita dapat mengetahui kandungannya, kemudian mudah-mudahan bisa kita jadikan petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita di dunia ini, dan pasti kita juga memiliki kecintaan kepada yang enam perkara ini. Dan bohong, berdusta bagi siapa yang mengatakan saya tak cinta kepada yang enam ini, bohong. Apa sebab? Sebab ini memang sudah fitrah manusia. Allah yang memberitahukannya. Nah, apabila Allah yang memberitahukannya, bermakna itu adalah fitrah semula jadi manusia. Tinggal lagi bagaimana manusia bersikap terhadap nikmat-nikmat dunia tersebut. Akankah mereka hanyut dengan nikmat-nikmat dunia tersebut sehingga melakukan pelanggaran, atau mereka dapat menguasai diri mereka sehingga mereka menjadikan nikmat-nikmat dunia tersebut sebagai jalan untuk mendapatkan nikmat yang lebih besar di akhirat? Ayat ini dimulai dengan zuyyina, dihiaskan. Zuyyina linnas, dihiaskan bagi manusia. Kalau disebut dihiaskan, ini kata kerja bentuk pasif. Dihiaskan bagi manusia. Kalau kata kerja bentuk pasif di dalam Al-Quran, itu pelaku perbuatannya tak disebut. Kalau dalam bahasa kita mungkin disebut. Pamanya, disepak bola itu oleh Muhammad. Ada kata oleh Muhammad. Tapi kalau dalam bahasa Arab, tak boleh oleh Muhammad itu disebut. Disepak bola itu. Seperti itu. Jadi pelaku perbuatannya tak boleh disebut. Ini disebut dengan al-mabni lil majhul. Perkataan, kata kerja yang ditetapkan, yang tidak diketahui, majhul. Dari kata jahil, majhul, tidak diketahui siapa pelakunya. Maka dalam ayat ini pun tak diketahui siapa pelakunya, karena tidak disebutkan. Karena tidak disebutkan, maka ulama tafsir pun mencari tahu. Dihiaskan bagi manusia. Siapa yang menghiaskan bagi manusia kecintaan kepada
perkara-perkara yang diinginkan dari nikmat-nikmat yang besar yang disebutkan dalam ayat ini, siapa yang menghiaskan? Nah, ada dua tafsirannya. Yang pertama, yang menghiaskan adalah Allah. Allah yang menghiaskan kepada manusia nikmat-nikmat yang besar itu. Dan satu lagi, ada pula pendapat, tidak, yang menghiaskan kepada manusia nikmat-nikmat yang besar tersebut adalah syaitan. Ada dua. Kalau Allah yang menghiaskan, tujuannya adalah untuk kebaikan. Tetapi kalau syaitan yang menghiaskan, maka tujuannya adalah untuk keburukan. Karena Allah melakukan perbuatan yang baik, sementara syaitan melakukan perbuatan yang tercela. Maka kalau Allah yang menghiaskan, baiklah bagi manusia. Kalau syaitan yang menghiaskan, buruklah bagi manusia. Kedua-duanya bisa diterima. Apa sebab? Sebab di dalam Al-Quran kedua-dua pendapat ini disebutkan. Umpamanya tentang Allah yang menghiaskan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, walakinna allaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi kulubikum. Allah lah yang membuat kamu mencintai keimanan, dan Allah pula lah yang menghiaskannya di dalam hatimu. Bermakna Allah adalah yang menghiaskan bagi manusia. Dalam ayat yang lain pula, syaitan yang menghiaskan. Wa idzayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dan ingatlah ketika syaitan menghiaskan kepada mereka perbuatan-perbuatan mereka. Jadi siapa yang menghiaskan? Boleh jadi Allah, boleh jadi syaitan. Tapi sebelum kita terangkan apa makna Allah menghiaskan atau apa makna syaitan menghiaskan, ingin kita ketahui dahulu apa makna menghiaskan. Sudah kita terangkan sebelum ini makna perempuan berhias. Apa makna perempuan berhias? Mengindahkan dirinya. Menghias apa? Menghias wajah umpamanya. Maka menghias wajah, mengindahkan wajahnya. Tadi di kulit wajahnya ada hitam-hitam sikit, ada lubang-lubang sikit umpamanya. Tetapi setelah berhias, yang hitam-hitam sudah tak ada lagi. Maka samakah manusia sebelum berhias dengan sesudah berhias? Tidak sama. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih cantik, mana yang lebih indah, sebelum berhias atau sesudah berhias? Sesudah berhias. Nah, apabila Allah menghiaskan, maka sebelumnya biasa saja. Tetapi setelah menghiaskan, menjadi cantik, menjadi indah, menjadi megah, menjadi hebat. Kalau Allah menghiaskan, tujuannya baik. Umpamanya apa? Umpamanya Allah hiaskan bagi suami itu istrinya. Allah hiaskan istri itu bagi suami. Kalau Allah hiaskan istri itu bagi suami, maka suami pun mencintai istrinya. Mencintai istrinya, semakin rapat dengan istrinya, penuh kasih sayang dengan istrinya. Kemudian ia pun mensyukuri nikmat Allah yang telah memberikan istri untuknya. Karena baginya istrinya itu adalah yang sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Semalam tengok seperti itu, sekarang tengok lebih baik lagi. Karena Allah menghiaskan. Besok lihat lebih bagus lagi. Pada waktu muda melihatnya cantik jelita, pada waktu tua melihatnya pun cantik jelita. Jangan katakan cantik jelita itu adalah kaitan dengan paras rupa saja, bentuk tubuh saja, tidak. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menerangkan perhiasan itu ada tiga jenisnya. Jenis yang pertama adalah kaitan dengan jasad. Jasad, umpamanya warna kulit lah umpamanya, bentuk tubuh lah umpamanya, tinggi rendah lah, kurus gemuk lah, dan lain sebagainya. Bentuk tubuh, jasad. Perhiasan yang kedua adalah, nah ini yang lebih tinggi nilainya, lebih tinggi dari yang pertama, yaitu perhiasan yang kaitannya dengan kerohanian.
iman seseorang, keyakinan seseorang, kemudian akhlak mulia seseorang. Nah, itu perhiasan. Dan perhiasan itu lebih tinggi nilainya berbanding bentuk rupa jasad. Kemudian ada lagi perhiasan yang ketiga. Perhiasan yang ketiga ini tidak ada kaitan dengan tubuh manusia atau kerohanian manusia. Ini kaitannya dengan apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Umpamanya pakaian yang dipakai, itu perhiasan juga. Kemudian juga gelanglah, kalunglah, sepatulah, apalagi yang lain. Kendaraanlah, kemudian rumah yang dihunilah, kekuasaanlah, itu juga adalah perhiasan. Jadi ada tiga perhiasan: bentuk rupa yang nampak, kerohanian yang tak nampak, kemudian satu lagi adalah yang dimiliki oleh manusia. Nah, kalau Allah menghiaskan istri itu bagi suami, maka Allah hiaskan istri itu semakin bagus di mata suami, semakin bagus, semakin bagus. Bukan hanya kaitan dengan bentuk rupa saja. Tadi mungkin tertawa karena memahami bentuk rupa saja. Karena perhiasan sebenarnya, kita terangkan ada tiga perhiasan sebenarnya. Istriku inilah yang membuat aku terjaga di dalam hidup ini. Tetap aku dalam ketaatan. Oh, istriku ini betul-betullah perhiasan bagiku. Semakin suka dia kepada istrinya. Istriku ini yang Allah banyak menolongku. Bukan menolong dengan badannya, tapi menolong dengan doanya, dengan imannya, dengan akhlak mulianya. Kalau tidaklah karena dia, tak sampailah aku seperti sekarang ini. Di sebalik suami yang berhasil itu ada istri sebenarnya yang membackingnya, yang berada di belakangnya. Akhirnya si suami ini pun mencintai istrinya. Semakin berumur istrinya, semakin cinta dia kepada istrinya, karena semakin banyak kebaikan ia dapatkan melalui kehidupan bersama istrinya. Ini kalau Allah yang menghiaskan istri itu bagi suami. Tapi kalau syaitan yang menghiaskannya bagi suami, nah, karena ayat ini dua maknanya. Kalau tidak Allah yang menghiaskan, syaitan yang menghiaskan. Dan ini kehebatan Al-Quran. Allah tak sebut pelakunya siapa, karena memang di alam nyata memang ada kalanya Allah yang menghiaskan, ada kalanya syaitan yang menghiaskan. Kalau syaitan menghiaskan, maka umpamanya wanita itu dihiaskan, wanita itu buruk. Tapi karena syaitan telah menghiaskan, nampak oleh suami itu baik, padahal buruk. Buruk lakunya, bukan buruk bentuknya saja, buruk lakunya. Akhirnya si suami ini pun menahan istrinya. Umpamanya istrinya yang berselingkuh, umpamanya istrinya yang apalagi yang lain, yang akhlaknya tidak mulia. Tapi si suami ini karena syaitan menghiaskan untuknya, nampak saja baik suami itu. Orang satu kampung sudah mengatakan istrinya itu buruk, dia pula mengatakan istriku yang paling baik. Ah, orang seperti ini orang yang telah buta. Apanya yang buta? Buta hatinya, karena syaitan telah menghiaskan kepadanya istrinya itu. Istrinya itu yang menghantarkan dia melakukan pelanggaran, kemaksiatan, sampai dia dipenjara. Istrinya itu. Karena setiap keluar dari rumah, bang, jangan lupa bawa lebih banyak, bang, ya. Umpamanya lah. Nah, dia pun tetap mencintai istrinya itu. Orang sudah ingatkan, istrimu itu, Trihat, yang membuat kamu seperti ini. Enggak, istriku itu baik orangnya. Ah, syaitan telah menghiaskan kepadanya. Nah, ini kita mau memahami makna siapa yang menghiaskan bagi manusia. Ada dua tafsirannya, Allah menghiaskan atau syaitan menghiaskan. Kalau Allah menghiaskan, baik. Kalau syaitan menghiaskan, buruk. Mudah-mudahan kita diberi perhiasan-perhiasan oleh Allah berupa istri atau suami, tapi yang menghiaskannya untuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bertambah-tambahlah cinta kita dari hari ke hari.
Zuyyina linnas, dihiaskan bagi manusia. Ada lagi makna dihiaskan di sini. Dihiaskan di sini maknanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu melihat indah saja yang lain itu. Nah, jadi Allah berikan bekal dalam hati manusia yang dengan bekal tersebut manusia itu melihat yang lain itu indah, selalu indah. Umpamanya untuk dapat terus bersyukur, dia beli mobil umpamanya. Mobilnya ini sudah lama, sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Orang tak berganti-ganti mobil, dia masih lagi melihat mobilnya itu yang bagus. Tak mau dia ganti. Ada mobil baru, menurutnya yang baru itu tak bagus. Menurutnya yang lama itu yang bagus. Nah, Allah hiaskan harta bendanya itu untuknya sehingga dia tetap mensyukuri harta bendanya itu. Ah, jadi ini makna Allah menghiaskan harta benda itu sendiri. Harta benda itu sendiri dihiaskan sehingga dia terus melihat sebagai satu yang baik. Apalagi umpamanya itu kalau kaitannya dengan harta benda. Kalau kaitannya dengan ilmu, Allah hiaskan terus ilmu itu kepadanya sehingga dia melihat ilmu itu sesuatu yang indah, yang bagus, yang nikmat. Maka ia pun tak pernah puas untuk mendapatkan ilmu. Dapat satu, mau satu lagi. Dapat satu, mau satu lagi. Karena Allah sudah membuat ilmu itu menjadi indah di matanya, sehingga ketika dia melihat ada saja majlis ilmu, dia akan duduk di situ. Jauh pun majlis ilmu, dia akan kejar. Karena dia sudah melihat indahnya ilmu tersebut, yaitu usaha mendapatkan ilmu itu, karena Allah telah memberikan bekal di dalam hatinya untuk menikmati ilmu. Duduk saja, buka buku, baca. Orang yang seperti ini adalah orang yang telah Allah hiaskan untuknya. Zuyyina linnas. Jadi makna zuyyina ini Allah menghiaskan, atau syaitan menghiaskan, atau satu lagi yang dihiaskan itu, yang dihiaskan oleh Allah itu nampak dia sebagai perhiasan yang indah, yang bagus, karena ada bekal di dalam hati yang telah Allah letakkan, sehingga melihat sesuatu itu meskipun tidak indah di mata manusia, tetapi menurutnya adalah indah karena Allah telah berikan bekal dalam hati. Jadi ada 3 tafsiran untuk memahami makna zuyyina linnas. Dihiaskan bagi manusia. Siapa manusia ini? Karena di sini linnas, maka boleh jadi orang-orang beriman, boleh jadi orang-orang kafir. Tapi bagi orang-orang beriman, dunia itu meskipun dihiaskan, tidak. Orang-orang beriman, meskipun dihiaskan untuk mereka dunia, tidak membuat mereka menjadi tertipu. Tapi kalau orang-orang itu tidak beriman, yang dalam hatinya ada hawa nafsu, maka ia tertipu. Diberi harta lebih sedikit, sombong. Didampingkan dia dengan istri yang cantik, salehah, umpamanya. Dengan cantik, umpamanya, dia pun sombong. Istriku lah yang paling cantik dari pasangan-pasangan yang ada ini, umpamanya. Maka dia pun menjadi sombong. Begitu juga lah umpamanya, nanti kita sebut satu persatu ini, anak, dia pun menjadi sombong. Anakku lah yang paling tinggi nilainya di kelas, umpamanya. Kalau kendaraan lagi, mobilku lah yang paling mewah yang terparkir di depan Masjid Agung itu, umpamanya lah. Binatang ternak pula yang paling banyak bilangannya, sejauh mata memandang di padang rumput sana, itu adalah milikku. Kebun umpamanya, kebun sawitku lah yang paling luas. Sebut saja kecamatan mana, ada kebunku di situ. Nah, ini orang yang seperti ini, orang yang sombong. Diberi dengan pemberian tersebut menjadi sombong. Jadi bagi orang beriman bersyukur, tapi bagi orang kafir mereka menjadi kufur,
disebabkan karena pemberian-pemberian tersebut. Zuyina linnas, dihiaskan bagi manusia, hubbus syahawat, kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan. Hubbu, hubbu cinta. Apa makna cinta? Cinta itu maknanya condong, miring kepada, itu makna cinta. Umpamanya ini yang biasa kita pahami, ada seorang lelaki bujang, dia mau cari calon istri. Umpamanya datanglah wanita pertama, dia tengok, dia lihat tak condong hatinya, maka dia tak cinta. Datang lagi wanita kedua, dia lihat wanita kedua ni, lihat, tak juga condong, tak juga miring hatinya untuk menjadikannya sebagai pasangan. Belum juga cinta. Tengok yang ketiga, dari bentuk rupanya membuatnya condong. Kemudian ditanya pula keturunannya, rupanya keturunan orang baik-baik. Kemudian rupa pendidikannya tinggi, cerdik, pandai pula. Kemudian akhlaknya pula mulia, beradab dan bersopan santun. Akhirnya lelaki ini pun condong. Nah, lelaki ini pun cinta kepada wanita tersebut. Kalau cinta kepada Allah, bermakna condong kepada Allah, miring atau mendekat kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, menjauh dari selain Allah. Kalau cinta kepada yang satu itu, maka menjauh dari yang lainnya. Hubbus syahawat, cinta kepada apa-apa yang diinginkan, condong dia kepada apa yang diinginkan itu. Kalau dia cinta kepada istrinya, umpamanya dia tak nampak lagi yang lain. Kalau masih nampak juga yang lain, itu bukan cinta kepada istri namanya. Itu menzalimi istri namanya. Cinta kepada anak, tak nampak lagi anak-anak yang lain, anaknya saja. Anak saja yang bagus, yang baik, yang pandai. Maka yang dia sebut, kalau cerita-cerita-cerita, bukan anak orang yang dia sebut, anak dia yang dia sebut. Orang nyebut anak dia, belum lagi tersebut, dia akan sebut dulu anak dia. Apa sebab? Sebab cintanya kepada harta. Karena kalau sudah cinta, banyak menyebut. Kalau sudah cinta kepada Allah, banyak menyebut Allah. Cinta pada anak, menyebut tentang anak saja. Di mana duduk dengan kawannya, cerita anak. Itu kalau cinta. Kalau tak cinta pada anak, tak mau dia nyebut. Bagaimana anak ibu? Jangan-jangan sebutlah, jangan cerita. Nah, itu dia tak cinta kepada anaknya. Itu salah satu bentuk cinta, banyak menyebut. Maka fadzkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah, zikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya untuk membuktikan cinta kepada Allah. Baik. Kita kembali kepada ayat hubbu cinta, hubbu syahawat, cinta kepada apa-apa yang diinginkan. Asyahawat itu sebenarnya bukan apa-apa yang diinginkan. Sebenarnya asyahawat itu adalah keinginan-keinginan. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah apa-apa yang diinginkan atau diingini. Apa yang diingini, maka diteranggalah minan nisa. Yang diingini adalah dari wanita-wanita. Min di sini al-bayaniyah, yaitu yang menerangkan, yang memberikan penjelasan. Di antara yang diinginkan oleh manusia dan yang paling diinginkan, karena ada enam. Kemudian apabila Allah menyebut enam, maka dalam urutan penyebutan itu ada ilmu di dalamnya, ada rahasia. Yaitu yang paling awal disebut itu adalah yang paling dicintai oleh manusia, paling banyak menguasai hidup manusia, yaitu an-nisa, wanita. Wanita, kalau sudah mulai remaja, nah ini wanita ini. Difikirkan, siapalah calon istri saya nanti ya. Saya mau macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Sudah dah dapat. Apabila sudah dapat, nah mulailah sibuk untuk bagaimana bersama dengan wanita ini sehingga dapat nanti anak dan seterusnya. Sampailah nanti meninggal dunia. Ini dengan pasangan. Maka Rasulullah pun menyebut an-nisa, wanita ini, apalagi wanita salihah,
itu adalah kesenangan hidup dunia yang paling tinggi nilainya. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ad-dunya mata, dunia itu adalah kesenangan. Wa mata'ud dunya al-mar'atu salihah, dan kesenangan dunia itu yang paling tinggi adalah istri yang salihah. Kalau istri salihah, bahagia. Meskipun rumah kecil saja, bahagia. Kalau istri salihah. Tapi kalau istri tak salihah, dalam istana pun berkelahi juga. Kalau istri tak salihah. Dalam mobil Mercy, saya pernah melihat di dalam mobil Mercy, suami istri kelahi. Mobil-mobil mewah, tapi dalam mobil itu dia kelahi. Karena mobil itu parkir di depan mobil saya pula. Saya tunggu istri, nah di tempat parkir. Nah parkir itu dia berhadap-hadapan. Saya sebelah sini dengan anak-anak, anak-anak dalam mobil. Di depan itu suami istri berkelahi. Ya Allah, dalam mobil mewah bisa berkelahi. Nah. Dan kita lihat pula ada orang yang punya mobil, punya kendaraan, kendaraan lama sekali, tapi kita tengok bahagia sekali suami istri. Nah, lihat. Ini dia. Al-mar'atu salihah adalah kesenangan hidup, kesenangan hidup dunia. Mar'ah salihah. Mar'ah salihah itu bukan penentunya cantiknya, rupanya, tidak. Cantik memang cantik, rupanya memang kagumkan, hebat memang, tetapi rupanya membuat susah saja. Maka dapat kesenangan? Tak dapat kesenangan. Maka cari wanita salihah, bukan wanita cantik, tidak. Tapi pada hari ini berbangga dia, menantu saya cantik. Berbangga dengan cantiknya. Cantik tidak akan kemana. Cantik yang sebenarnya bukan cantik rupa. Cantik yang sebenarnya adalah cantik akhlak, moral, adab dan sopan santun. An-nisa, an-nisa adalah wanita. Kalau disebut wanita, bermakna juga laki-laki. Dalam hadis juga, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, beliau bahwasanya ad-dunya mata, dunia itu adalah kesenangan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik kesenangan dunia itu adalah az-zawjus salih, suami yang salih. Jadi ada dua hadis. Hadis yang pertama tadi, sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang salihah. Kalau ini pula, sebaik-baik kesenangan dunia adalah suami yang soleh. Kalau suami soleh, meskipun di rumah sewa pun, oh bahagia. Tapi kalau suami itu memukul saja kerjanya, marah saja, giginya terus yang nampak, meskipun di istana tidak akan senang hidup. Maka kesenangan hidup dunia adalah pada istri yang soleha atau suami yang soleh. Ini kalau dibahaskan panjang pembahasannya. Baik, kita teruskan sajalah. Wal banin, dan anak-anak. Anak-anak ini juga adalah yang diinginkan oleh manusia, dan Allah hiaskan anak tersebut sehingga orang pun memandang baik anak tersebut, memandang bermanfaat anak tersebut. Apalagi anak, apabila anak-anak soleh, anak soleh ini akan berbakti kepada orang tua, sejuk hati orang tua. Apabila meninggal dunia nanti, didoakan pula, oh senangnya orang tua di alam barzah sana. Nah, Allah hiaskan anak untuk manusia. Maka dahulu Nabi Zakaria AS minta anak, ya Allah janganlah engkau tinggalkan aku sendiri ya Allah, tapi berikanlah kepadaku ahli waris. La taj'alni fardan, jangan engkau tinggalkan aku sendiri, berilah kepadaku anak ya Allah. Nabi Zakaria minta anak, karena itu adalah yang diinginkan oleh manusia. Manusia sampai-sampai mau mengeluarkan harta berapa saja asalkan bisa dapat anak. Pada hari ini kita lihat
Karena memang anak adalah di antara yang diinginkan oleh manusia, dihiaskan kepada manusia, keinginan kepada anak. Apalagi anak itu anak pintar, cerdik pula, berakhlak mulia. Itu kalau Allah yang menghiaskan, kalau syaitan yang menghiaskan. Nah, kalau syaitan yang menghias, melihat anak itu baik saja, padahal anak itu buruk. Buruknya bukan buruk rupa, buruk kelakuan. Anak manja umpamanya, anak mami. Maka, ya tolong belikan ini, tak ada uang nak. Tolong ya, kalau tidak, sudah. Diancamnya ayahnya. Akhirnya, si ayah pula, karena cintanya kepada anak, cintanya, tapi syaitan yang membuatnya cinta kepada anak yang seperti itu, akhirnya ia pun mencuri harta orang lain demi untuk menyampaikan keinginan anak. Ini pun juga dihiaskan bagi manusia kecintaan kepada anak, sehingga kecintaan kepada anak itulah yang membuatnya melakukan pelanggaran dan kemaksiatan. Ini pun juga terjadi di tengah masyarakat. Jadi ayat ini ayat fakta sebenarnya, tetapi Allah himpunkan dalam ayat yang pendek, dalam satu ayat saja, tentang apa yang terjadi di dunia ini. Maka kita menjadi berhati-hati. Mudah-mudahan jangan syaitan yang menghiaskan untuk kita, tetapi Allah lah yang menghiaskan untuk kita apa-apa yang kita ingini. Berikutnya lagi yang ketiga yang dihiaskan kepada manusia adalah wal qanatiril muqantara, harta benda yang banyak. Disebut di sini al-qanatir, bentuk jamak dari al-qintar. Al-qintar maknanya adalah harta benda. Al-qanatir, harta benda yang banyak. Kemudian diulang lagi al-muqantara. Ini biasa dalam bahasa Arab. Pengulangan ini adalah lil mubalaghah, untuk menerangkan bersangatan. Kalau harta benda itu banyak, pasti manusia senang. Mana lebih suka, 1000 atau 1 juta? Pasti mau 1 juta. 1000 atau 1 miliar? Pasti mau 1 miliar. Maka dihiaskanlah kepada manusia harta benda yang banyak. Kemudian Allah terangkan harta benda yang banyak itu dari jenis minaz zahabi wal fidda, dari jenis emas dan perak. Mengapa emas dan perak? Karena ini adalah sebagai mata uang. Ada mata uang emas, ada mata uang perak. Mata uang emas lebih mahal dari mata uang perak. Dengan uang kita bisa dapatkan apa yang kita inginkan. Dengan uang beli rumah bisa. Dengan uang kita bisa pergi kemana-mana. Maka siapa yang tak ingin, tidak suka kepada uang? Dihiaskan uang ini kepada manusia sehingga sukalah dia kepada uang dari jenis emas dan jenis perak. Tapi ingat, kita lihat ada perkataan az-zahab wal fiddah di situ, mesti dilihat juga dari asal katanya. Az-zahab itu diambil dari kata zahaba. Az-zahab emas diambil dari kata zahaba, zahaba pergi atau lenyap. Emas dikatakan emas karena dia datang kemudian setelah itu pergi. Jangan sampai tertipu dengan emas. Karena kalau sampai tertipu dengan emas, nanti ketika datangnya bahagia, tapi ketika perginya, ketika perginya kecewa. Ketika datangnya gembira sekali, tapi ketika perginya tergadai emasnya, dia bermuram durja. Allah, mengapalah saja dia sebut. Akhirnya menyengsarakannya. Maka hati-hati dengan emas, karena emas itu diambil dari kata zahaba. Zahaba pula maknanya lenyap, pergi. Allah, kemarin masih ada di tangan ini gelang saya, sekarang sudah tak ada lagi, habis untuk berobat. Contoh mudahlah. Akhirnya dia menjadi sedih. Apa sebab? Sebab yang menjadi tujuan dalam hidupnya adalah emas itu. Apabila emas yang dijadikan tujuan, emas itu dari kata pergi, pada akhirnya pun dia akan pergi. Kalau di gigi pun ada emas,
karena ada orang yang giginya emas, kemudian meninggal dunia. Jangan dikatakan gigi itu akan dibiarkan begitu, tidak, dicabut gigi emasnya itu, lenyap. Lihat, maka jangan tipu dengan yang pergi. Wal fiddah, perak, perak, oh ini bernilai, ini perak, oh jangan dikatakan bernilai dahulu. Itu adalah tipuan hidup dunia. Karena kalau disebut kesenangan dunia, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan dunia itu adalah menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan, tapi Allah tambah illa mataul ghurur, kecuali kesenangan yang menipu. Oh, menipu. Apa makna al-fiddah? Dari kata fadda. Fadda itu maknanya memecah. Perak uang juga, emas uang juga. Emas uang pergi, datang pergi. Fiddah memecah uang. Ada uang itu, tetapi dia yang memecah, memecah keluarga. Dengan uang itu pecahlah hubungan antara suami dengan istri, bercerai karena uang. Ada uang abang sayang, tak ada uang pergilah bang. Uang pecah, pecah kongsi. Satu kumpulan pecah kongsi, buat barisan baru lagi, buat kelompok baru lagi. Bahkan jangankan di luar sana, dalam keluarga sekalipun, karena uang abang dan adik sudah tidak berteguran lagi. Fadda, fadda maknanya memecah. Maka berhati-hati dengan uang perak yang maknanya memecah. Apa lagi yang diinginkan oleh manusia? Wal khailil musawwamah. Al khail kuda, al musawwamah tanda. Kuda itu kalau ada tandanya, karena ada kuda yang hebat itu, yang kencang larinya, kuat, perkasa, itu ada tandanya. Itu orang yang pakar kuda itu, dia tahu tanda-tandanya. Nah, ini kuda yang bagus ini. Ada juga yang menafsirkan kuda tunggangan di sini maknanya kendaraan. Karena orang dahulu kendaraan mereka adalah kuda. Kalau orang sekarang kendaraannya apa? Nah, kendaraannya mobil. Apabila kendaraannya mobil, maka dia lihat mobil itu ada tandanya juga. Apa tandanya? Nah, adalah tandanya situ. Avanza. Ada lagi Innova. Ada lagi. Ada lagi? Tak tahu saya lagi tahap apa lagi di atas itu. Nah, ada tanda-tandanya. Ah, kalau yang ini dalam negeri saja. Yang ini luar negeri. Oh, ini hebat nih, kuat. Ini kalau yang seperti ini bisa 160 km per jam kecepatannya. Oh, ini laju. Oh, kalau yang ini empat-empat rodanya itu bisa berfungsi, four wheel. Oh, ini ada tanda-tandanya. Nah, manusia berbangga dengan kendaraan tersebut. Semakin mewah kendaraannya, semakin dia berbangga. Kalau Allah yang menghiaskan, dia akan bersyukur dengan kendaraannya. Tapi kalau syaitan yang menghiaskan, dia akan sombong dengan kendaraannya. Kita masuk yang jenis mana kita ini? Yang Allah hiaskan atau yang syaitan hiaskan? Nanti cobalah ketika masuk kendaraan kita masing-masing. Kawan kita masuk kendaraannya, kita pula masuk kendaraan kita. Coba rasa. Ada yang pakai Honda saja. Yang pakai Honda pun juga coba rasa. Bagaimana? Kalau Allah hiaskan, dia akan bersyukur. Alhamdulillah, saya pakai Honda ini. Tak berjalan kaki saya datang ke Masjid Agung ini. Bersyukur dia, karena Allah hiaskan untuknya kendaraannya itu, sehingga tetap membuatnya bersyukur kepada Allah. Kemudian kalau kita lihat pula asal kata al-khail, kuda. Kuda dikatakan kuda, diambil dari kata khala. Khala itu maknanya sombong. Kuda dikatakan kuda karena kuda itu bisa menyombongkan diri. Ingat, mobil itu, kendaraan itu juga bisa menyombongkan, membuat kita menyombongkan diri.
mobilnya bagus, dipacu oleh mobil kecil. Alah, mobil kecil saja memacu. Nah, sombong sekali. Itulah dunia Allah. Ini bukti di lapangan. Jangan lihat orang lain, mungkin kita pun terperangkap dan terkena penyakit angkuh dan sombong ini. Wal an'am, dan binatang ternak. Binatang ternak ini binatang yang besar-besar seperti unta, kerbau, lembu, kambing. Ini disebut binatang ternak. Kalau yang kecil-kecil tak disebut binatang ternak. Seperti ikan, itu tak disebut binatang ternak. Ayam tak disebut binatang ternak. Karena kata al-an'am ini adalah kepada yang besar-besar. Nah, di sini disebut al-an'am, tidak yang kecil-kecil itu. Bukan yang kecil tidak bermanfaat, bermanfaat. Tetapi yang besar-besar ini yang membuat manusia menjadi suka. Nah, dihiaskan kepada manusia, nah, nikmat-nikmat yang besar ini. Al-an'am ini dari kata ni'am, ni'am nikmat. Binatang ternak disebut binatang ternak karena nikmat besar di situ. Satu unta saja berapa harganya? Satu kerbau saja berapa harganya? Walhars, dan juga kebun. Kebun juga adalah yang diinginkan oleh manusia. Kemudian dihiaskan kepada manusia sehingga manusia pun suka kepada kebun. Apalagi kebunnya luas dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Oh, senang sekali ya. Tapi ingat, Allah sebutkan zalika, semua itu, semua yang disebutkan dari awal ayat, mata'ul hayatid dunia, kesenangan hidup dunia. Kalau disebut kesenangan hidup dunia, kalau dunia itu sifatnya sementara, maka kesenangan hidup dunia adalah kesenangan hidup yang sementara. Maka jangan sampai tertipu dengan yang sementara. Ujung ayat, wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang baik, yaitu syurga, yang di dalam syurga itu nanti ada kesenangan hidup yang sifatnya abadi. Maka wahai orang-orang beriman, jangan kamu tertipu dengan nikmat-nikmat dunia, tetapi ingatlah nikmat akhirat yang sifatnya kekal dan abadi. Kalaupun kamu hidup di dunia dan menginginkan nikmat-nikmat dunia, silakan, tapi jangan ia memperdayamu sehingga nikmat dunia itu pula yang kamu jadikan sebagai tujuan. Nikmat dunia tidak lebih hanyalah sebagai sarana untuk membantu kita mencapai tujuan, yaitu nikmat-nikmat di akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.